Kutamiren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini segar semua kulihat nih. Pagi ini aku segar. Bukan kayak minggu lalu tegang semua. Nah, urat leher pun tegang. Ya. Memang kadang-kadang ada yang suka tegang, ada yang enggak suka tegang. Kalau Bang Halis pengen kali dia tegang. Ya. Kita bisa tegang gitu, Bang. Iya. Tadi Bang Halis, Bang Halis selama ini tegang juga, cuma terganggu. Iya, terganggu. Ada lo orang selalu bilang kan itu, kekerasan dalam rumah tangga, kan gitu yang sering diucapkan orang. Iya. Banyak istri yang suka kekerasan itu. Ku bilang kalau enggak keras sudah pecah rumah tangga tuh, ku bilang. Iya. Perlu itu. Ya, betul. Tapi kalau bicara tegang, Jaya, ini sekarang ku baca-baca berita ini, kayaknya di kampus USU tambah tegang tuh beritanya. Udah mulai pula tuh ku lihat ada demo-demo dari mahasiswa Papua. Aku baca juga itu. Macam mana ya? Iya. Tegang itu kan kalau USU tegang, kita aja lebih bicara. Kalau enggak teriak-teriak, orang lain udah berantem ini gitu ya. Padahal enggak ada apa-apa. Orang luar aja bilang tegang. Aku pernah gitu, kos aku di Jogja, cerita tiap hari kan, terus orang sebelah rumah itu yang kos juga, lihat ngapain tiap hari berantem aja katanya, tiap hari bertengkar ketawa, bisa berantem ketawa katanya. Iya orang Medan gitulah bilang, orang Medan itu bicara, dia bilang orang berantem. Iya, betul. Tapi kemarin yang menarik. Kemarin gini, begitu demo-demo kan aku nonton videonya itu kan kita bagi orang Medan agak logat-logat itu agak asing juga, logat Papua, logat NTT. Ini kan persoalannya demo terhadap Profesor Yusuf itu. Jadi mungkin biar tahu sedikit lah latar belakang apa itu ya. Nah, sekarang kan yang dipersoalkan oleh mahasiswa Ikatan Mahasiswa Papua itu mengenai rasis itu ya. Rasis. Kemudian mengenai si Piga itu. Nah, jadi sebenarnya sebelum itu profesor ini sudah viral juga ya, banyak kontroversi lah. Sebelumnya itu dia kan profesor yang bukan alumni USU sebenarnya. Dia sekarang di Fakultas Pertanian USU sebagai guru besar. Mula-mula aku baca tentang dia itu pada saat dia nyerang SBY dan AHY. Ya. Sudah itu mulai rame. Sebetulnya kan biasalah alumni-alumni USU juga ada yang berpolitik. Tapi kita gak mau ikut campur lah itu. Tapi mereka sudah menyerang. Datang rasa ingin tahu aku apa rupanya ini. Sebenarnya siapa ini Profesor Yusuf ini. Ternyata ini termasuk profesor yang baru di USU ya. Kemudian ujung-ujungnya bertambah bergulir itu, menggelinding isu-isu tentang dia. Kan akhirnya dibuka orang yang musuhnya siapa dia. Ya, sampai terakhir aku dengar dia sampai mengirim CV ke presiden, ngelamar menjadi menteri. Akhirnya singkatnya begitu. Nah, ini menjadi heboh ya. Jadi dia sekarang kayak posting-postingan di medsos diangkat itu dipaparkan semua menunjukkan bagaimana dia sebenarnya membela ya. Sah-sah saja sih dia membela presiden terhadap rongrongan dan lain sebagainya. Termasuk ini sebenarnya kasus dengan Papua ini dia sebenarnya mengatakan dia hanya bilang bodoh itu terhadap orang-orang yang anti NKRI ya gitu. Jadi terjadilah polemik yang sedemikian rupa. Nah, kira-kira sedikit gambaran tentang itu. Tapi ini kan menggulir. Kenapa? Ini Papua kan sensitif gitu loh. Jadi orang bisa memanfaatkan sensitivitas itu. Jadi pembicaraan, jadi berita gitu. Ya, terus kan jadikan orang menganggapkan begini, kalau dia mengakukan bahwasanya dia itu mengkritik katanya. Tapi kalau mengkritik itu, kenapa dia lampirkan di cuitannya itu gambar seekor binatang kan begitu ya? Ya, kalau mengkritik, ngapain disertai gambar-gambar kan begitu? Itu yang menjadi akhirnya itu menjadi mencuat juga kan begitu. Ya. Tapi Jaya lebih tahu lah, dia kan orang dalam ya. Dia itu suka binatang itu karena dia di bagian peternakan. Iya, dia jurusannya dia jurusan peternakan, apa? Jadi nggak jauh dari binatang gitulah. Hewan. Kesehariannya itu bercerita tentang binatang.
Makanya dia kan dikasih tahu gini Jay sama apa sama orang Demokrat itu dibilang dokter binatang atau profesor binatang gitu ya. Iya, ya. Betul. Itu yang itu. Ya, menuntut dia karena betul. Tapi ini dia lah diri. Ya kan betul, dia kan memang dokter binatang gitu ya. Iya, menjadi rame. Tapi ya, salah itu profesor binatang. Enggak mungkin dia mengambil gelar doktornya tidak terkait dengan binatang kan? Tapi dia bilang profesor binatang. Enggak salah itu. Tapi ya, walaupun dia dokter binatang dan jurusan binatang, tetapi dia tidak boleh mengatakan orang Papua itu monyet. Ya. Itu udah rasis, itu udah hukumnya. Apalagi ya, mungkin kesehariannya. Tunggu dulu. Apalagi itu melalui medsos, berarti sudah berlaku undang-undang ITE di situ. Iya. Dia mengucapkan itu apa, verbal? Enggak, ya, di medsos. Media sosial. Ya, tapi verbal apa? Tulis. Jadi kalau kemarin tuh, jadi akhirnya tanggal 2 kemarin tuh, hari Senin, ya ada mahasiswa kelompok ya, mahasiswa dari Papua lah ya. Ini kan merasa mereka unsur rasis gitu ya. Jadi mereka melakukan demo kemarin tuh. Jadi ada suatu apa yang kita lihat bagaimana Muri sebagai rektor baru ya baru dilantik hari Jumatnya tiba-tiba menghadapi hari Senin menghadapi kondisi demo ini kan, dan itu ya berhasil dia apakan ya dia sikapi kan begitu ya, dan dia objektif melihat itu kondisi seperti itu kan. Tuntutan-tuntutan itu banyak ya, ada yang meminta Profesor Yusuf itu dipecat ya. Dan malah yang anehnya, yang hebatnya juga si profesor ini tadi, dia sekarang sedang mempolisikan 5 Twitter ya, yang antara 5 tersebut tuh, yang dianggapnya terlalu memojokkan dia kan gitu. Jadi dia pun tak mau kalah juga kan sendiri, jadi dia mengadukan juga ke pihak-pihak kepolisian itu. Polda, makanya dibilang nanti kita bicara di sana lah, ya, jadi jangan berdebat di sini. Tapi waktu dimediasi oleh wakil rektor itu memang dia sama-sama tegang, akhirnya nggak ketemu. Nah si rektor sendiri aku dengar dia lagi pelajari apakah ini melanggar kode etik atau tidak, karena kan mereka tuntutan sampai diminta diusir itu profesor dari USU, memalukan USU segala macam. Memalukan USU nah, ya. Apa aja tuntutan itu? Tuntutannya ada 4 itu. Yang pertama itu dia harus dicabut profesornya. Yang mencabut itu tentu pihak USU permintaan dia. Yang kedua, polisi harus segera tangkap dia dan diperiksa karena sudah jelas-jelas melanggar undang-undang ITE dan apa menzalimi orang Papua dengan menyebut kata bodoh dan monyet. Wah, yang ketiga ya dikeluarkan dari kampus. Yang keempat, nah itulah yang keempat itu kalau ini tidak ditindaklanjuti, kami akan demonstrasi lebih banyak lagi. Nah, itu aja yang keempat. Ya. Jadi dibilang gini, ya udah kalian pulang ke Papua, saya pulang ke NTT. Jadi jawabannya kayak gitu. Jadi lucu. Meraju. Ya alasannya kan kita kan sama-sama orang Timur, mana mungkin aku menghina katanya kan begitu. Sama-sama dari Timur katanya kan begitu, Indonesia Timur ya. Maksudnya dari NTT satu, dari Papua satu kan begitu. Artinya kan mereka tidak mau apa. Itu jejak digitalnya kan bisa dicari itu. Dengar kabar di NTT juga bermasalah dia. Oh begitu ya. Itu bisa dicari itu. Itu kan bisa hilang itu ya. Kalau NTT digital itu nggak bisa hilang, walaupun dia mengatakan secara verbal kemarin di depan mahasiswa itu mengatakan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu, bahwa kita sama-sama orang Timur, tetapi digitalnya menyebutkan orang Papua bodoh dan monyet. Nah ini yang kacau, sama juga dengan pigai kan, disamakannya dengan monyet, si pigai itu. Nah itu kan tidak digital tuh nggak bisa hilang, betul kata Jaya. Ya, itu kalau orang bang apa? Bang Alis, kalau orang Jakarta bilang ngeles, kalau orang Medan apa bahasanya tepat itu? Ngeles ya. Buang badan. Ya? Buang badan lain. Buang badan. Ngelesnya apa lah? Oh, lain. Buang badan itu ngelak.
Ngelak. Jangan ngelak tau. Iya, tapi ngeles itu dengan cakap kan. Itu yang gak enaknya. Jadi bahasa ngeles itu aku belum tahu bahasa Medan. Nah, sebenarnya orang lain kan menganggap Medan tuh kasar. Tapi kasar, orang Medan tuh kasar beradab. Kasar kita bicara, keras bicara, tapi adab kita ada. Nah, dia bicara halus tapi tak beradab. Itu yang paling payah. Ada orang bicaranya halus tapi tak beradab. Kita orang anak Medan itu bicaranya kasar tapi beradab. Kita enak aja kita kawan-kawan. Enak aja kita bicara di rumah kawan kita kan. Tapi nggak marah. Karena nadanya berbeda. Nah, dia ini motivasinya lain, berbicaranya begitu, orang tersinggung. Itu problem kalau yang kulihat. Ya, kadang-kadang berbeda bahasa nih kan, contohnya kan ada orang kan pergi masuk kamar mandi umum. Nah, dia kan kebelet nih, sakit perut. Tau-tau dia mau pergi ke kamar mandi umum, tengoknya ada orang di dalam. Kebetulan orang di dalam di Jawa, yang di luarnya orang Sunda kan begitu. Ini gara-gara perbedaan bahasa. Lantas digedornya pintu. Waktu pintu dudangnya kan, begitu keluar, tunggulah kata orang yang di dalam itu kan begitu. Nah, begitu kawan keluar, selesai, atos, Pak, Kang, kata atos. Atos kau bilang, menceret aku katanya. Padahal atos itu bahasa Sunda. Ya kan? Sedangkan orang Jawa, atos. Kan gitu. Apa kau bilang atos? Menceret aku katanya kan. Jadi bahasa harus mesti kita pahami betul-betul. Ya, kan? Jadi cerita ngelak, cerita ngeles ini kalau mau belajar dari orang Jawa. Orang Jawa itu orang tuanya itu gak pernah tahu gajah. Jadi tanya anaknya, opa, opo. Gajah segede apa, Pak? Dia nggak tahu. Gajah gede kocek. Loh, kata guru sebesar kerbau. Ya iya, ini ditumpuk-tumpuk. Jadi nggak mau kalah dia kan. Nah, gajah panganannya apa? Makan apa gajah? Ya tebu. Ngomongnya guru sego. Itu gajah geragas. Gajah rakus, kata dia. Gajahnya. Alat vital gajah itu, beli gajah segede apa, Pak? Ya, segede tebu. Ah, ngomongi guru segede tiang listrik, sebesar tiang listrik. Ya iyalah, ini urip. Kalau itu, ya segitu juga. Nah, jadi, alasan-alasan seperti ini, harus dia salah. Itu gimana sih, ya? Jadi ada kawan ya, ada kawanku dulu ini bicara ngeles. Jadi dia itu, ini true story ini. Dia itu jualan apa, sebelum jadi salesman itu jualan di pinggir jalan tuh ya, lapak. Dia jual sisir. Dia bilang ini sisir ini kuat sekali. Luar biasa kuatnya. Nah, mungkin udah pernah dengar juga itu. Akhirnya dia lihat nih, dia patah. Nah, begitu patah, nah lihat nih. Lihat isinya padat. Ini asli. Patah. Berlubang. Tapi otaknya cepat. Lihat ini gak ada lubang. Ini padat ini pikir gitu. Jadi dapatku kata-kata itu Bang. Ngeles itu bekilah. 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 Betul. Itu dia. Bekilah. Bekilah. Betul. Bekilah. Iya. Ya, aku tadi teringat NTB tadi. Kalau bakal bekilah itu baru ucapnya di banyak kali kili kau. Itu gila ya. Iya. Ya. Aku ingat NTB tadi di salah satu kabupaten waktu pilkada kemarin dan barangkali sudah diputuskan. Ternyata dia warga negara Amerika. Cobalah. Bagaimana? Iya, iya, iya. Ya, Bupati. Kan? Bupati. Ya, ini sama macam mana cara kerja kita? Kalau ada dua kewarganegaraan atau hanya satu Amerika aja? Ah. Ya ternyata warga negara Amerika. Jadi ya, dua dia punya kewarganegaraan. Ya, kecurigaan itu sudah muncul. Barangkali kan begitu. Mereka menyurati kepada apa. Tapi jawaban dari apa, baik kedutaan, baik apa. Baru dapat setelah sudah disahkan dia itu sebagai bupati. Kan, begitu. Nah, kita gini Bang, kita balik ke USU ya. Artinya ini sekarang kan bisa di USU. Kemudian kalau bicara USU ya udah bicara satu paket USU ini. Kita ingat dulu kan kita ini semua pernah di USU dan USU kebanggaan kita. Nah, yang buat sedih ini sekarang Kompas juga udah merilis USU itu enggak boleh kena pojok. Nah, dipojokkan juga karena ya ada dua isu yang enak untuk digoreng ya. Pertama isu rektor yang plagiat, kedua isu Yusuf Profesor 22 profesor ini ya.
Jadi sebenarnya banyak unsur-unsur positif dari USU itu, ya. Apa misalnya USU termasuk walaupun kalau aku ini kebetulan dari Fakultas Pertanian, pertanian USU itu lebih apa? Lebih bukan lebih terkenal ya, lebih banyak yang mereka bisa lakukan karena di Sumatera Utara kan terkenal dengan perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian di USU ini sendiri juga banyak potensi-potensi yang mungkin selama ini nggak terangkat. Saya nggak tahu. Terakhir ini si Jaya kan di kampus itu sampai merosot emang akreditasi, ya. Nah penyebabnya apa? Nah memang balik lagi akhir-akhir ini udah mulai ada perbaikan. Nah malah menciut isu-isu negatif yang kasus kedua ini. Itu nah, disebabkan juga, itu. Terus itu disebabkan penelitian Jaya ditolak. Enggak lah. Aku nggak pernah mengajukan gitu ah. Aku nggak pernah gitu bang. Ya. Jadi kenapa aja itu USU mau pindah kampus itu salah satu kan banyak juga orang nggak tahu kalau USU sebenarnya punya kampus dua itu loh ya. Sebetulnya ya, dulu itu tanah USU ini kan masih nilai ekonominya tinggi. Nah adalah orang yang punya duit menganggap kalau USU ini dipindahkan aja ke luar kota sana. Nah dipindahkan ke luar kota disediakanlah kampus dan tanah ini menjadikan bisnis itu rencananya. Tapi ya perumahan semua udah disiapkan, tapi kan nggak jadi. Oh gitu. Contohnya kalau yang berminat tanah USU itu banyak juga nya itu. Jadi ya tergantung lah kapan mau pindahnya. Sama dengan Yayan kan udah pindah dari Jalan Stomo kan pindah. Nah ya. Unimed kan pindah dari Jalan Merbau. Nah USU yang belum pindah, bagaimana cara memindahkan USU? Ya disediakanlah kampus yang baru dulu. Itunya ujung-ujungnya duit juga ya semua itu. Duit. Ada yang lucu lagi, ada yang lucu Jai. Ada yang lucu Jai. Jadi aku tahu ini cuma koreksi kalau salah ya. Di kampus USU itu kan ada Dr. Mansur yang membelah kampus ya. Nah, ya sebelah ya. Sananya, sebelah kanan itu kan perumahan dosen tuh. Aku dengar perumahan-perumahan dosen itu jadi hak milik itu. Artinya ya. Jadi hak milik. Alasan ribut, iya karena itu kan dipisahkan oleh jalan gitu, jadi tidak di dalam kampus, ya kan? Nah kemudian kau tahu nggak apa ceritanya? Aku kaget juga. Kalau kau ke kampus, tapi nggak sekarang, kemarin-kemarin itu tahun 80-an itu kalau sebelah Fakultas Hukum jalan apa aku lupa, dipasang pagar di jalan dibelah dua pakai pagar kawat. Ya, aku pikir jadi sempit ini. Rupanya, iya sebelah hukum dan fisip itu. Kutanya kenapa begitu? Rupanya ada motivasi biar terlihat bahwa rumah mereka itu di luar kampus, gitu kan? Udah dipisah dengannya. Astagfirullahaladzim. Jadi ada aja cara orang untuk mengakalin supaya statusnya itu menjadi itu di luar kampus karena udah dipagar gitu loh. Kan aneh. Jadi sekarang dibongkar loh, nggak salah aku. Udah lama dibongkar. Kita beritakan. Udah. Aneh, kayak gitu. Nggak pantas lah. Beritakan bahwa memang rumah-rumah dosen yang sudah dipagar di Kelapa Sawit itu kan jalan di tengah Kelapa Sawit itu antara Fakultas Ekonomi dan perumahan dosen, dan tengahnya juga dipagar. Jadi dari pagar ke sana itu seakan-akan menjadi tidak milik kampus, walaupun peta kampus masih dalam komplek kampus. Nah itu makanya pada saat itu rumah-rumah dosen itu dibangun. Dibangunlah tinggi-tinggi dua tingkat, tiga-tingkat. Kalau lihat sekarang mesti bagus. Nah untuk itu aku sendiri sampai ke Jakarta aku nanya itu ke apa. Persoalan itu ke menteri. Nah menteri bilang itu salah, nggak betul. Nah, kita beritakanlah beritanya, kita luruskan. Tetapi itu sudah ini loh. Ya ada beberapa guru besar dan rektor pada waktu itu udah sampai udah mensertifikatkan rumahnya itu sendiri ya. Mengubah rumah dinas itu menjadi sertifikat sendiri itu. Ada rektor yang seperti itu. Dan dia punya tiga rumah loh. Tiga komplek rumah. Tiga komplek rumah. Nah itu. Itu kan seperti yang Jaya bilang itu.